والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب yang ke-18 dalam kitab Al-Ahkam dalam kitab Al-Salah bab anjuran berzikir selepas solat subuh. Antara waktu yang kita disunatkan untuk berzikir ialah waktu selepas solat subuh. Ketahuilah, waktu terbaik pada siang hari untuk berzikir ialah selepas waktu subuh. Lepas waktu subuh ialah waktu yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, kerana waktu itu hati kita lembut. Dalam kitab Imam Tirmizi dan selainnya, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu' asy-syams, thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sembahyang subuh berjemaah kemudian dia duduk berzikir pada Allah lepas sembahyang subuh berjemaah tu sampai terbit matahari, sampai terbit matahari, kemudian bila terbit matahari dia sembahyang dua rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna, tiga kali dia sebut dia dapat kelebihan tersebut. Kalau kita ada masa sekali-sekala kena buat, kan? Hari Sabtu, hari Ahad kita ada masa free, kita buat. Lepas sembahyang subuh tu tak keluar masjid, kita baca lah apa sahaja, Quran, zikir dan sebagainya sampai terbit matahari. Kemudian di dua rakaat, Nabi sebut pahala seperti haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Dalam kitab At-Tirmizi dan selainnya, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 marrat kutibat lahu 10 hasanat wa huwa munhiya anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat." وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وهرس من الشيطان ولم يتبع لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. Nabi menyebut siapa yang selepas sembahyang subuh dia sebut, dia menyebut zikir ini dalam keadaan thanin rijlai, dalam keadaan dia duduk antara dua sujud, thanin rijlai, maknanya dia duduk melipat dua kakinya, sama ada dia duduk antara dua sujud ataupun dia duduk berseda, lipat kakilah bahasanya. Sebelum dia cakap perkataan yang lain, lepas dia sembahyang, dia duduk, dia berzikir dengan zikir ni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali sebelum dia cakap yang lain, sebut yang ni. Kutiba lahu 10 hasanat, diberikan kepadanya 10 pahala kebaikan. Wa muhiya anhu 10 sayyiat, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat baginya 10 darjat. Wa kana yawmahu fi dhalika fi hirzin min kulli makruh. Hari itu dia berada dalam perlindungan dari semua yang dia tak suka. Wa hurisa minasy syaitan, dipelihara daripada syaitan. Dan tidak akan diberikan kepadanya, dosa tidak akan mampu mendapatkannya kecuali syirik kepada Allah. Maknanya ayat yang dibaca itu tadi, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali adalah merupakan pendinding dia daripada kejahatan hari tersebut. Dalam Sunan Abu Dawud, Muslim, Ibn al-Harith al-Tamimi, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya, "Idza sarafta min salatil maghrib, faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka in idza qulta dhalik, thumma mittu fi min lailatika kutiba laka jiwar minha. Wa idza sallaita subha faqul kadhalik. فإنك إذا مت من يومك كتب لك جوار منها."
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, dia kata Nabi bersabda, apabila kamu selesai sembahyang maghrib, maka katakan olehmu zikir ini, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, kalau seorang dulu. Kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lepas maghrib 7 kali. Selepas maghrib 7 kali. Kata Nabi, bila kamu sebut begitu, kalau takdir kamu mati malam tu, engkau akan dilindung daripada neraka. Engkau akan dilindung daripada neraka. Apabila engkau sembahyang subuh, ucapkan seperti itu juga 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kalau kamu mati pada siang hari itu, kamu akan dilindungi daripada api neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, kitab Ibnu Sunni, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, selepas salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang subuh, Nabi berdoa minta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, beri padaku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalan mutaqabbala. Usaha yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Biasanya manusia lepas main subuh kita nak buat kerja lah. Sama ada seorang tu seorang pelajar, dia nak dapat ilmu. Kalau orang tu orang pekerja, dia nak dapat rezeki. Kita minta dengan Allah Ta'ala sebelum kita bangkit daripada orang panggil sembahyang subuh tu, untuk kita melakukan kerja kita seterusnya. Saya minta 3 perkara. Satu, ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal atau usaha yang diterima oleh Allah. Dan yang ketiganya, rezeki yang baik. Kami meriwayatkan juga di sana daripada Syuhaib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan kedua bibirnya selepas salat subuh. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang tuan baca? Lalu baginda menjawab, Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqadil. Ya Allah, keranamu aku menyerang, dan keranamu aku menerjang, dan keranamu juga aku berjuang berperang di jalan Allah Ta'ala. Itu antara zikir yang boleh kita baca selepas sembahyang subuh. Kita sangat disunatkan untuk memperbanyakkan zikir, khasnya selepas sembahyang subuh. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang seterusnya, zikir-zikir pada waktu pagi dan petang. Wallahu ta'ala alam.